Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, jangan kemana-mana, tetap ikuti dan tetap tonton video yang saya tayangkan. Yang baru lihat video saya, selamat melihat, selamat menyaksikan. Dan yang selalu setia menonton video-video saya hanya bisa mendoakan semoga kalian diberi keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau mengikuti Mas Dakipi mencari kepiting menggunakan jaring kejer. Nah itu Mas Dakipinya di belakang bosku, mau mencari kepiting di sungai. Oke. Permisi Buyut, melu liwat, melu megawe, melu jaring kepiting kali aja diganggu. Buyut jangan paringi waras, semangat waras, balik waras. Buyut aja apa-apa. Nah ini kali ini Mas Dakipi mencari kepitingnya di sungai Perot bosku. Nah itu di sana ada jembatan penyeberangan, cuman jembatannya kali ini tinggi, enggak seperti yang kemarin tuh. Beda dengan kemarin tuh bosku, jembatannya itu enggak tinggi, jadi merunduk ketika perahu menembus jembatan. Nah ini jembatannya tinggi bosku, jadi enggak usah merunduk. Aduh, anginnya bosku, anginnya gede, Jakarta panas. Astagfirullahaladzim bosku. Buyut, nali lewat Buyut, nali megawe, nali lulur kepiting Buyut, aja diganggu. Jaluk makat waras, balik waras, aja anak alangan, aja anak cobaan apapun. Dan makat waras, balik waras Buyut. Tapi anginnya di sini lumayan besar bosku. Nah itu Mas Dakipi masih menebar jaring walaupun mesinnya nggak dihidupkan, karena semakin mendekati pemukiman warga sungainya semakin sempit, takutnya kipas perahunya Mas Dakipi nanti menyambar kayu. Jadi Mas Dakipi memutuskan mesinnya dimatiin, nggak dihidupkan, takutnya nanti kipas mesinnya itu menyambar akar pohon mangrove patah. Kalau kipasnya patah nggak bisa pulang dong. Duh bosku, ampun, petualangan terus ya. Oke, cek lalin ya, like, subscribe, dan share. Buyut nyaluk waras Buyut. Permisi Buyut, lagi mau kawet jadi kangku. Wis pe, udah selesai bos menebar jaringnya. Tunggu berapa jam Mas Dakipi? 1 jam. Nunggu 1 jam atau 2 jam ya? Oke bos, kita nunggu 2 jam. Nanti kita mau mengangkat jaringnya. Nah itu Mas Dakipi lagi menguras perahu, perahunya pada bocor. Ini lokasinya lokasi Perot kata orang Losarinya tuh. Perot ya Pi? Perot. Iya ini Perot, wilayah Perot yang terletak di Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah itu perahu-perahu milik warga Desa Tawangsari bos. Nah itu bos, perahunya seperti itu tuh. Makanya perahu seperti itu ditumpangin 2 orang. Terasa kencang golang-galengnya tuh bos. Apa sih golang-galengnya, bahasa Indonesia? Terombang-ambing lah ketika melintasi tepian laut. Nah itu perahunya seperti itu bos. Perahu yang sudah tua.
Ya kayak wong nelayan iki pada megawene miyang apa pe nelayan iki tong sari. Tegur. 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 Lah kasih jaring pencer apa lah akeh tegur. Are tegur iku semacam miyang apa pe pe miyang lururang. Lururang. Berarti ora kaya panjang ora apa? Bosku, ya pengangkat jaring si mau ditebar ning Sungai Perot. Muga-muga kepiting penghuni Sungai Perot gede-gede lan pada nyangkulin jaringnya Mas Jakipi. Oke, kita ikuti saja bosku ya. Ini saatnya waktunya mengangkat jaring, bos. Laki wak bos, laki wak anuk, wak kedukang. Tapi harus ora apa-apa lah. Ada wong kan aja kalah nyoba lah. Rezeki ini wong kan di sana bagiannya masing-masing. Pokoknya berusaha dan berdoa lah. Mudah-mudahan Mas Dakipi memperoleh hasil biar dapat pengganti solar dan perbekalan. Karena kayak kenen kok bos, nggak mau perbekalan rokok, solar gue perlu dihitung we. Namun ora oleh penghasilannya tekor minus kau masukkan. Aduh bosku, apa ke oleh piting watu dih dah piting watu. Ya Allah, dia piting watu tuh dibuang kue lah piting watu kue angin ngucelannya di kecek kayak wis lah oleh ngulwel nyangkut ini jaringnya kok udah piring watu ini piring watu nang Jakarta dijual kayak karo kerang hijau kayak pedagang keliling piring watu tapi ini kayaknya piring watu kayak dibuang bos. Lah kasih ngang gelemangan yang kanan teh piring watu mengkonon orang doyan. Jadi waktu nyerangnya bos, bos. Ospi malang-malang maning. Ari perahunya malang, disogok maning malangnya belak kiri ya, sokok belak kiri, malang sebelah kanan, sokok sebelah kanan. Buyut. Oke, ndak oleh kepiting monster lah. Ambil yang kena goliron solar. Sana jaringin dia nanti. Ya karun, nanti jaringin harus cekir lagi. Oli, wis wis di kawa pe di kawa, wis kodok gua apa wis ngono kodong perahu lah, gua kepiting anuk, piting serni, wis enak kayak piting aku gue pe. Oleh kepiting serni bos, wah oleh kepiting serni, wis lumayan pe lah, kodok aja dibuang pe mana man. Gado enak piting kayak konon gue cemilan gue piting serni oli ya bos. Aduh oli ke piting serni suasana nih bos ning bunyi senyap gak ada angin, anginnya gak terasa bertiup di sini karena kanan kiri ditumbuhi pohon mangrove. Jadi anginnya nggak terasa, padahal sih angin di sana itu yang nggak ada pohon mangrove-nya besar. Cuma karena di sini kanan kiri ada tumbuhan pohon mangrove, jadi anginnya nggak terasa. Duh.
Cakrek, apa-apa kue oli rajungan, bos. Aduh, si oli rajungan kue rezeki, pi. Oli rajungan kue, rajungan. Sip lah. Rajungan kue, rajungan. Mungkong kue sakintal, ya, pi, rajungan. Bos, rajungan kue. Aduh. Eh, semoga-moga anak pature maning lah. Cepat bae oli sakintal. Wah, rajungannya dokon yang sore perahu rupanya urip kaya anak banyu ini si perahunya kan perahunya bocor ya si anak banyu ini oli rajungan karo kepiting serni miki apa aduh tunggak kuman pirang-pirang tunggak ke temen sepi ya lah kali ini ngeres bos oli tunggak maning gue rezeki ini alas sungguh gue sabar gue anak lah pukul ke anak lah perahu ini bebeluk pi aduh perahu ini bebeluk bos gue lagi diputar maning perahu ini hampiran orang bebeluk bebeluk bahasa Indonesia apa sih hai sembuh lah oleh rajungan miki apa apa maning pi oh piting serni piting gua oli maning bos piting apa pi arane gue serni maning gue oli kepiting maning bos piting serni lumayan piting serni kayak digodok kayak enak pi gue oli kepiting serni oli kepiting serni bentuknya anak bedane bos sapi teh biru dan bentuknya itu agak panjang tipis nah itu capitnya kepiting serni itu seperti itu bosku bentuknya nah itu udah dapat dua kepiting serni sama rajungan satu mudah-mudahan temannya rajungan nanti banyak pada nyangkol moga-moga uli sakintal rajungannya bos buyut buyut apa kepiting apa pi watu ya Allah kepiting watu bos gue kepiting watu kepiting watu gue mau bahasa Indonesia kepiting apa gue aneh lah gak ngerti kepiting sumpah gue capit enak gue bingung godok pi terus capit tepe pesen juga gue awak aja buang enggak urip mana mana kan halo tunggak pak oli ya tunggak pak bos oli tunggak ke tangan oke meres berarti kali ini nabrak bos perahu ini nabrak rajungan maning pi oh, rajungan maning bos gue rajungan gue cirik mau apa pi lumayan lah enak kena guliran solar rajungan bos dua kapok gue pi dua kutik ya bos gue nah dua kutik ya terus buang bae lah orang dua kutik kecilik cicip pisan piting serni bos cilik ah ngeliungan bos ngecelane gecek
Tapi aja khawatir bos, masih akeh lah orang bakal kentongan ya. Soalnya angel di pandi lepas maning muncul aneh bos. Suwen. Lautannya lagi paila bos. Lautannya lagi paila. Dilalah si nyerang kapi di watu baik. Aku kita sil. Hari lagi laib ke bahasa laib, bahasa nelayan bos. Hari laib ke bahasa nelayan, laib itu lagi kosong. Kuk, kuk, piting waktu mana bos? Piting waktu terus. Aduh, piting waktu terus. Piting waktu terus bos. Recapi tempat sini dirompes gue, ini godok. Awaknya dibuang bos. Angel sih kalane. Angel kalane wes. Apa ke Mimi? Mimi mana? Mimi bos. Sing ora payu sing nyerang arep di lalai lagi blenak ku megawe ku. Sing ora payu dedol pada nyerang arep lagi go megawe ku laib. Apa maning? Piring watu maning ya. Piring watu pirang-pirang kan di kawan iso li 2 kilo mbap piring watu. Ora payu ning kan kudune ku dedol mana ning desa gunung. Gunungnya payu piring watu. Ke perahu. Hari ini nggak dapat memperoleh hasil. Hari ini nggak memperoleh hasil yang memadai. Kepriben ke? Ke bisa kan miangnya kosong babar blas. Apa ke pengaruhnya apa ke? Cak pengen buru ceritane. Baila apa tua? Jadi ne tangkap kayaan yang kali ne. Baila. Iya. Bajunya pahit. Bajunya pahit biasanya hari lagi. Ake kepiting bulan pirep pi. Bulan lima kok. Bulan lima. Wah bos lagi pahit. Jemune kapat ke baila. Lagi bajunya pahit. Apa tua? Dari mikul pirangnya si pi. Oleh teluk lah ilalung wo bosku. Gerajung ah. Oleh teluk cilik-cilik. Aduh, jadi kapan kepri pepe acara nek? Man rancik. Man balik. Ya wis pilah. Ya bos, oleh jaringnya oroli lagi nendok ya, lagi laka pekaya. Solar-solaran. Lah ora bisa go tuku solar go liron ke. Aduh. Oke bos, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada hari ini kita mengikuti Mas Dakiti dalam mencari kepiting di sungai dengan menggunakan alat tangkap jaring kejar, nggak memperoleh hasil. Jadi saya minta maaf apabila tayangan ini kurang berkesan, kurang bagus lah ditonton. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku. Jangan lupa bosku, like, subscribe, dan share yang sebanyak-banyaknya.